pokoknya. Amun tega itu hadapi dulu aku. Memang apa keuntungan awak melarangi kami buka pabrik semen? Mati aja sekalian. Sini ku belah palawan tuh. Dasar tubuh pori mah, otak ngerinsut. Nih sama juga, bodoh ya, Wak. Mati ya, Wak. Keuntungan mah kita pikirkan. Astaga, ini kan pohon dopar dengan pohon keledang yang sudah tebangi. Astaga. Maju, serang dari dua arah, cepat. Bujur-bujur manusia buntat segalanya sudah nih. Pohon lahong, pohon lohan, habis sudah tebangi. Bujur-bujur rakus pada hantu hutan lagi sudah ini. Hantu aja tidak yang tidak makan pohon, heh. Manusia rakus pada hantu lagi kita nih. Tunggu kita ya. Apa kita kira nenek moyang kita kah? Nenek moyang kita yang nanami pohon-pohon ya? Buha lagi umur hutan ini daripada kita-kita tuh. Paham nih kita, busung ha? Ngerti arti busung. Subucurnya. Baru mah kita tuh hidup. Nenturi, nubangi segala hutan. Nggak segala mulah pabrik semen. Matas namakan segala kesejahteraan. Aduh. Semesnya jalan. Amun pabrik semen dibukanya menak buka lapangan pekerjaan baru, bodoh. Ngerti nggak, Pak? Pabrik semen dibuka untuk mengurangi angka pengangguran, Ali. Sampai ke situ, Ndiwoto mikir. Lebih pada situ, Mun, aku mikir, bodoh. Gawat, pasukan banyak yang mati. Aku harus lapor. Lapor, aku harus ke Gunung Kars secepatnya. Laporan selesai. Tegak ini kah cara manusia untuk sejahtera? Dengan menebangi ribuan kubik pohon tegak ini. Hei, mutan langka. Apa yang ngomong pula di sini, ha? Apa anda jadi pahlawan kesiangan untuk manusia? Eh, kau sebetis di muha, jangan sembarang carang. Aku kesini nak nyelamatkan Gunung Kars. Nak nyelamatkan segala flora dan fauna yang ada di sekitar Gunung Kars. Dasar mucil. Kan tadi padahal untuk dibangunan pabrik semen di sini agar kesejahteraan manusia lebih meningkat. Muhawa botahi carang kesejahteraan di hadapanku nih. Sudah jua hak batubara menghabiskan berhektar-hektar hutan. Apa itu sudah mensejahterakan manusia secara merata? Wah, ini pabrik semen lagi. Batut berdua. Semesnya berjalan tidak dapat dipadah ya, rupanya. Wow, ya, aku buka baju dulu ya. Sangkut lah. Ini perlu membela manusia. Awak mutan. Aku memang mutan. Tapi aku membela manusia. Kenapa aku sebagai manusia ini membela manusia? Hah? Kenapa ini membela manusia padahal awak manusia? Bila awak tidak jadi manusia, jadilah awak memang wujud-wujud manusia. Camkan caranganku tuh. Oke, tegak ini aja. Aku pikirkan dulu carangan awak tadi dulu. Menjadi manusia yang wujud-wujud manusia untuk membela manusia. Syukur hak amun awak memang tak bujur-bujur mikirkan manusia. Kita dari sebuah lagu dulu. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Sampai juga akhirnya aku di lokasi Gunung Kars. Semesnya berjalan pedih. Pabrik semen harus berdiri di sini. Batu gunungnya mantap untuk dijadikan semen.